Will, what's up guys? Play lagi semua 5 dead. Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys ya, mainin Yomawari-nya. Dan kita sekarang disuruh mencari, nggak mencari sih, kita disuruh menelusuri rice field. Itu sawah, ntar sawah itu di mana ya? Rice field, oh field itu field, field itu ya, bener kan? Ini banyak banget loh ada ini tempat. Schoolnya udah kita kemarin udah kita datengin. Sekarang kita akan coba ke field. Rice field, sama field sama nggak sih? Kita coba aja ke sana ya. Oke, kita lari. Kita melanjutkan misi kita mencari kemana kakakku dan anjingku yang sudah mempunyai kepala hewan lain ya. Unhappy letter found. What? Kita lewat mana ya? Ke field. Lewat sini aja deh. Ini ada tanda seru apa ya? Ada tanda seru apa dong? Oh itu, ini jalan pintasnya kalau nggak salah bisa sih. Coba deh sini deh, ada jalan pintas teman-teman. Apakah ini bisa tembus? Ampun, ada hantu lagi dong. Oh udah, suara deg deg, ada hantu merinding gua. Tuh, entah hantu apa lagi nih. Kita ke atas aja ya. Hantu bayangan ternyata. Kabur Himawari lagi. Yomawari. Itu ada kaleng minuman loh. Gue pengen ambil gak bisa ya? Itu ada kaleng minuman. Gue pengen ambil sih. Ya udahlah, gue jalan dulu aja lah. Ya ampun, itu hantu apa lagi? Rice fieldnya kemana ya? Ke kanan ya? Sini ya? Ya ampun, cara ngelawan hantunya gimana dah? Aduh, kena dong. Terus gimana caranya dong gua kesana? Ada. Ini nih hantunya teman-teman. Kabur. Gua salah jalan nih kalau kesini. Tuh kan, gua salah jalan. Gua tuh harusnya ke atas. Oke, kabur, kita bisa. Kita udah gua cek. Sekarang kita kabur. Kita akan ke atas. Kalau nggak salah, rice fieldnya itu ada di sini, teman-teman. Oke, emang ada hantu lagi? Ada hantu ya belakang gua ya? Ini bener kan? Field, bener. Tapi gua kemarin kalau nggak salah itu rice fieldnya itu, senter gua mati. Kalau nggak salah kemarin rice fieldnya itu gerbangnya masih ketutup. Kok ada kereta api? Kayaknya gua nggak kemarin nggak kesini deh. Kok ada jalannya? Ada kereta api lewat. Oh my god, itu udah hantu teman-teman. Jangan bilang itu hantu kakak gua. Semoga enggak. Aduh, gua takut kakak gua itu mati. Oke, gua dapat koin buat nge-save. Nice. A young woman has gone missing near the north pass of the rice field. Those with any information please contact the number below. Oke, kata ada seorang cewek yang hilang di papannya itu ya. Ampun, itu apa? Itu ada kenapa hantu mulut dah? Itu hantu apa? Rinding gua. Ini rice field kan? Oke, kita udah di rice field. Ada tanda tanya sih. Oh, ini bisa sembunyi. Oke. There's something on the other side, but the bridge is broken. Akhirnya ada sesuatu di seberang jembatan, tapi jembatannya itu rusak. Apakah aku bisa kesana dengan sesuatu katanya? Oke, kita kayaknya bakal nyari sesuatu deh untuk bisa ke seberang. Aduh, deg-deg lagi nih, ada hantu nih. Ada hantu nih teman-teman, ada hantu nih. Itu apa? Itu apa? Sembunyi dulu gua. Sembunyi dulu. Itu ada hantu apa? Hantu berenang loh.
hantunya aneh-aneh dah. Ini hantu-hantu Jepang tuh aneh-aneh banget. Hantu-hantu Jepang tuh aneh-aneh tapi ya gimana ya, serem juga gitu. Ih, dan dia enggak pergi-pergi lagi. Ternyata kayaknya gue emang harus lari sih. Kayaknya dia nungguin gue. Gue enggak bisa diam di sana. Ya ampun, kenapa ada hantu ini lagi? Gue harus gocek dong hantunya ini. Ya ampun, banyak banget hantunya. Ya ampun, gini banget dan nasib gue. Ya ampun, gue kesini dulu aja lah. Oh, itu hantu ceweknya. Oke, hantu ceweknya kesana. Oke. Tapi gue pengen menyusuri tempat ini dulu ya teman-teman ya. Dan gue diincer-incer hantu terus. Dapat batu. Teman-teman ada yang tahu nggak sih fungsi batu itu apa? Siapa tahu ada yang tahu. Ya ampun, ini panjang banget di jalannya. Oke, gue dapat sesuatu lagi. Wet hourglass. Waduh, kenapa banyak hantunya sih? Oke, gue berhasil kabur. Soalnya gue tadi lihat sesuatu di sini. Kenapa laba-laba? Woi, kenapa ada laba-laba, woi? Ada rumput. Terus gue harus kemana ini? Gue bingung nih kemana, teman-teman. Keliling-keliling aja ya. Ini ada satu tempat lagi, tapi gue nggak tahu itu tempat apa. Hantu ceweknya datang dong. Hantu ceweknya datang sini ada, teman-teman. Ceweknya kesini tadi ngapain? Ini tempat kosong loh. Cuma ada tempat duduk. Oh ya ampun, hantu gede. Ngapain hantu gede yang sini dah? Ini kayak ada. Ini ada. Gua ada tanda tanya. Softwood board. Gua dapat softwood board. Oh, jadi kita bisa ke seberang. Oke, kita dapat softwood board. Jadi itu kayak yang ininya rusak kan? Apa namanya? Jembatannya rusak, kita bisa ini lagi. Bisa kita lewati lagi berarti. Gua belum ngecek semua tempat sih itu. Tapi gua coba kesini dulu deh ya. Gua dapat wet hourglass sama papan. Coba. Ini ada tanya tapi oh, ada koin. Juga nggak ada. Apakah di sini ada sesuatu? Ada datanya nggak? Nggak ada. Nggak ada datanya. Oke, coba kita ke sebelah ya. Yo ampun, dia ngejar gua dong. Sini bro, kita gocek dikit ya hantunya ya. Oke. Kita pencet-pencet jalannya kayak gitu dong. Oke, ini ada. Bisa kita tendang loh itu. Entah buat apa bunyi ini tuh. Kayaknya kita udah bisa lewat ya. Kayaknya ya. Oke, kita bisa lewat pakai ini. Nice. Broken knuckles. Oke, kita dapat kalung. Gak bisa gue gerakin. Black note. Gue dapat black note. Entah. Let's read the note. Oke, gue disuruh baca black note. It's gonna kill me. Help me, help me, help me. Ini suratnya siapa? Why do I have to die? Itu ceweknya ya? Siapa sih? Ini ceweknya kan? Katanya ada yang mau ngebunuh cewek ini, tapi siapa? Dia sampai nulis surat loh. Kalau ada seorang yang mau bunuh dia. Au. Au, kaget gua, kabur-kabur. Dia ngejar gua dong sekarang, mati gua. Oh. Kenapa tuh? Dia kenapa tuh? Dia kenapa tuh? Dia kenapa tuh? Bentar, gua penasaran teman-teman sama yang barang yang ditinggal. Ini. Ada satu barang yang ditinggal. Moody Kay.
Moody Key. Oke, okay, gue dapat Moody Key. Aduh. Aduh, jauh banget lagi ini. Oke, okay, kalau dia mendekat, gue bakal oke, okay, lari. Oh, gitu caranya. Pas dia mendekat, gue bakal lari. Oke, okay, kayaknya gue bakal ke sini. Apakah ini ada jalan? Oh, iya, ini ada jalan sih. Ada jalan sih. Looks like it's locked. Oh, ini ya buat kuncinya ya. Oke. Okay. Terbuka. Langsung kita yes. Quick save. No. Gua ada di suatu tempat tapi enggak tahu tempat apa. Warning, cliffs ahead. Oke, okay, ada cliff katanya. Ada cliff. Cliffnya lewat mana ya? Ini kosong ya. Oke, okay, ini buntu berarti gua ke sini. Entah gua harus lidikin apa di sini ya. Tuh kedip-kedip lagi tuh flashlight gua. There's something wrong with the flashlight. Iya, karena ada sesuatu yang aneh sama senter gua. Oke, okay, gua akan aduh ada hantu lagi. Lagi-lagi dia, ampun. Dia di mana-mana. Ampun. Apa nih? A young woman has gone missing. It is possible that she fell. Oh, jadi ceweknya itu kayaknya dia dikejar-kejar kan karena ada yang mau bunuh dia katanya. Mungkin dia lari sampai ke jurangnya ini, ke tebingnya ini, terus dia jatuh katanya di sini. Oke, jadi katanya terus pencariannya itu dihentikan karena kayak ada apa sih namanya tebingnya itu licin kayak gitu, jadi dihentikan. Oke, jadi kita coba aja cari. Aduh, susah banget. Seneng banget dia cilubain gue. Tuh dia muntah-muntah loh. Oke, kita kabur. Sekarang kita akan kabur teman-teman. Pas dia mendekat baru kita lari ya. Oke, gak kena, gak kena. Oke, gak kena. Oke, gue akan lari. Wah, gue masih diikutin dong. Ah, hampir kena, kaget gue. Hampir kena. Flashlight gue hidup lagi. Ya ampun, masih dikejar dong. Oh, untung gak kena. Wah, ini banyak jalan teman-teman. Gue gak tahu harus kemana ini. Banyak jalan loh. Gue harus kemana, gak tahu banyak jalan. Ah, gue kena lagi. Banyak jalan, ya ampun. Oke, kita bisa sembunyi guys. Supaya dia, waduh, dikejar lagi dong gue. Gue pengen baca dulu teman-teman ya. Gue pengen baca dulu. Ini soalnya ada petunjuk. A young woman has gone missing. The search has been put on hold. Jadi pencarian wanita yang hilang ini udah disuspend, ditunda. Mungkin aja dia terjatuh dari tebing itu. Jadi kalau dilanjutin pencariannya itu bakal terlalu berbahaya katanya. Oke. Oke, sekarang gue lari nih. Aduh, kena lagi. Gue gak boleh kena muntahannya pokoknya. Dia jurusnya ada dua. Jurus muntah dan jurus jadi bulu babi. Tuh. Kita gak boleh kena muntahannya, oke? Tadi padahal udah jauh banget loh. Udah sampai atas. Tapi kita terkejar juga. Oke, gue jalan aja ya. Ntar kalau dia muntah. Oke, nah gitu caranya teman-teman. Oke, gitu caranya. Oke, gitu caranya. Ngerti gue. Oke, okay, ternyata gitu caranya. Kita bisa menghindar-menghindar seperti itu. Nice. Oke, okay. Waduh, jadi bulu babi. Nah, ini ada dua jalan. Gue gak tahu harus kemana. Gue bingung harus kemana, ke bawah apa ke atas. Tapi gue pilih ke atas aja ya. Gue pilih ke atas aja teman-teman. Gue pilih ke atas aja ya. Ini tebingnya dia nih. Ah, gue jatuh. What? Berarti gue nggak boleh ke ini, ke tebingnya. Berarti gue ke bawah. Jadi di sini kita akan ke bawah, teman-teman. Kita ke bawah. Kita cari mayatnya dia ya. Ya ampun, ada tangan-tangan lagi.
Ya ampun, kenapa banyak tangan-tangan sih? Takut, takut. Ah, ini mayatnya. Ini mayatnya, ceweknya kan? This is... Bener kan, ini mayat hantunya. Tolong! Tolong! Apa nih? Gua harus kasih dia apa? Kalung. Oke, gua taruh kalungnya. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, hantunya hilang. Terus gua cuma lari begitu saja. Kira-kira hantunya jadi gimana dong? Apakah hantunya ditemukan atau Yomawari ngelapor orang kalau ada mayat cewek atau gimana? Gak mungkin didiamin gitu aja kan? Oke, Yomawari kayaknya ngambil bunga. Oke, ditaruh di mayatnya. Yomawari balik cuma buat ngambilin bunga gitu. All it said yes. What? Kita baca dulu ya. Alone, why are all the spirits scaring me? Kenapa semua hantu itu atau arwah penasaran itu menakutiku? Aku hanya ingin mencari kakakku. Aku sedih karena aku tidak bisa bersama dia. Tapi arwah itu pasti kesepian juga gitu. Aku harus bersifat sedikit baik sama arwah-arwah tersebut. Gitu ya. Jadi intinya arwah penasaran itu pasti dia sendirian, lonely gitu. Terus Yomawari katanya pengen lebih baik ke mereka gitu. Yomawari. Lama-lama jadi Cenayang nih ya. Himawari lagi. Yomawari. Gue ingat Himawari itu siapa ya? Adiknya Boruto kayaknya. So guys, jadi segitu dulu, gua udah sampai sini. Kita ketemu sama hantu yang ternyata dia jatuh dari tebing karena ada yang mau bunuh dia. Terus dia kayaknya kepleset jatuh sendiri. Dan jadi segitu dulu, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan see you next video, dan bye-bye.